Hai anak-anak, berjumpa kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan baju dari Kalimantan Selatan. Di sana ada daerah yang banyak menghasilkan logam mulia loh. Namanya daerah Martapura. Jelas ya? Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan tentang luas belah ketupat. Kalian lihat kan tayangan tadi? Coba, ini gambar apa? Ya, betul, gambar ketupat. Sekarang Bapak tanya lagi, liontin ini berbentuk apa? Betul, berbentuk belah ketupat. Kalian bisa tidak menghitung luasnya? Nah, pertanyaan ketiga, coba, rambu lalu lintas ini berbentuk apa? Betul, belah ketupat. Kalian bisa menghitungnya? Ah, baik anak-anak, Bapak akan jelaskan masalah-masalah tadi dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang belah ketupat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar belah ketupat ini. Gambar belah ketupat ini terdiri dari 4 segitiga. Lihat, segitiga yang ini Bapak pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian, segitiga yang ini Bapak pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga sekarang terbentuk persegi panjang. Dengan panjangnya sama dengan D1 dan lebarnya sama dengan D2 per 2. Jadi, luas belah ketupat sama dengan D1 dikali D2 per 2 atau D1 kali D2 per 2. Nah, anak-anak, paham kan penjelasan Bapak tentang luas belah ketupat? Mudah kan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal belah ketupat dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Perbandingan kedua diagonal sebuah belah ketupat adalah 1:3. Jika jumlah kedua diagonalnya adalah 24 cm, maka berapakah luas belah ketupat tersebut? Mudah ya? Baik, perhatikan solusi berikut ini. Informasi. Perbandingan kedua diagonal 1:3. Jumlah kedua diagonal sama dengan 24 cm. Langkah-langkah. Mencari panjang diagonal. D1 ditambah D2 sama dengan 24. Atau D1 ditambah 3D1 sama dengan 24. Atau 4D1 sama dengan 24. D1 sama dengan 6. Maka D2 sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, luas belah ketupat sama dengan L dalam kurung D1 kali D2 per 2 atau sama dengan 6 dikali 18 per 2 atau sama dengan 54 cm persegi. Kesimpulannya, jadi luas belah ketupat itu adalah 54 cm persegi.
Mudah ya. Jadi anak-anak, tentu kalian sudah bisa jawab juga dong soal yang Bapak berikan tadi di depan. Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.